Cahyo Kumolo dikenal sebagai seorang politikus Indonesia yang bernaung di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Politikus yang akrab disapa Cahyo ini lahir di Solo, Jawa Tengah pada 1 Desember 1957. Semasa hidupnya, Cahyo Kumolo menghabiskan masa sama sekolahnya dari mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Kota Semarang. Setelah lulus SMA, Cahyo Kumolo pun melanjutkan studinya dengan berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan lulus di tahun 1985. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia dari 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019 pada Kabinet Kerja. Cahyo Kumolo juga terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia periode 2009-2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Dengan wilayah pemilihan Jawa Tengah I dan sekaligus menjadi ketua fraksi PDIP di DPR RI dan juga menjadi anggota komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi di DPR RI.